Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Dekor Yulis Channel. Di video tutorial kali ini, sesuai dengan janji Yulis di video tutorial cara membuat tutup mika hantaran yang ini nih, yang minggu lalu Yulis janji akan share ke kalian cara membuat hantaran dari kotak hantaran dari kardus bekas dan tutup mika yang sudah kita buat minggu lalu. Dan untuk hasil akhir dari hantaran yang akan kita buat hari ini, yaitu ini dia hasil akhirnya ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat hantaran dari gamis dan kerudung segi empat ini. Dan untuk boxnya ini yang sudah kita buat ya minggu lalu. Dan buat kalian yang penasaran caranya bagaimana membuat hantaran dari gamis dan kerudung segi empat ini, jangan lupa ikuti terus videonya sampai akhir. Oke, jadi alat dan bahan yang Yulis gunakan untuk membuat hantaran gamis dan kerudung segi empat dari kotak hantaran yang sudah Yulis buat di minggu sebelumnya ini, yaitu di sini ada gamis, kemudian ada kerudung segi empat, kemudian ada gunting, ada bunga artificial yang berbiji dan artificial yang sudah Yulis rangkai, kemudian ini ada pita ukuran 1 inch, kemudian ini ada mutiara sintesisnya, Yulis pakai yang warna gold, kemudian ini ada karet gelang, kemudian ada jarum pentulnya, dan ini dia kotak hantaran yang super hemat dan super murah karena kita buat sendiri ya teman-teman kotaknya. Kalau begitu kita lanjut ke proses pembuatannya.
teman-teman ya, cara membuatnya sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman. Sos yang dipakai, kalian cukup pakai pita, karet, sama jeruk petu aja yang paling pentingnya ya teman-teman. Dan ini dia hasil akhirnya, bisa kalian lihat ya teman-teman. Seperti ini, sangat mudah, sangat simpel dan sangat praktis. Apalagi ini kotaknya kita buat sendiri ya teman-teman. Mudah dan juga sangat hemat buat kalian yang mau mencoba, silahkan ya teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi. Dan itu aja ya untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian tekan tombol like-nya and share video ini ke teman-teman kalian biar bisa belajar bareng untuk membuat hantaran gamis dan kerudung 3D4 ini. Dan untuk yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan terus bisa memberikan berbagai informasi ataupun bisa terus belajar bareng-bareng dengan teman-teman untuk membuat atau merias hantaran ataupun mahar ya teman-teman. Selamat mencoba dan mempraktekkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.